6 160 warga timang Pirang kalangan Auubdina pemeriksaan reps anu pernah nadi buruan parkir Barat Gedong satte kota Bandung poe Senen eta reps teh ngaha jadi lakonanker Masrahgenun kacindekan ka anggota Hipmi anu fungsi jadi orang dalam pemantauan atau ODP alatan kasus copi 18 anunrajang sewara urangtinana Gmpungan Hipmi di Karawang sawtara waktu kato Pernagen. lawan hahambalan 100 genep puluhan warga ilu biung dina pemeriksaan rapid test di lapang parkir barat Gedong, sate bandung disaprak Senin isuk isuk kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular atau p2 pm dinas kesehatan jawa barat muhammad yudi ngeceskin Eta prak-prakan rapid test te ngahaja di lakonan serahkan kacindekan kasakumna anggota HIPMI, patali jeng status kesehatan anak. Bangnak itu sawwatara urang nganu-aub dina gempungan Hibmi di Karawangsa beberapa waktu Kato Pernagen diciindeken positif cover 18 ke asup Bupati Karawang prakprakkan tesnage dilakonan kalawan hahambalan ke yinglar warga anu Ting Raium untuk memberikan uh, kepastian uh, kepada teman-teman dari hitni ini termasuk uh, ODC ya nah, jadi untuk memastikan hajat Indonesia tidak kita kita laksanakan uh, dengan rapid test COVID-19. Eta hasil rapid testnya bisa langsung ditembrakan harita. Tapi cek Yudi, eta hasil teh dipasrahkan ke koordinator Tihipmi, sangkan anu aub dina tes tekudung ada golila, serta bisa langsung balik ke imana sewang-sewangan. Satu tas tes Poesenen, Senin, salah poes bakal dilarapkan rapid test ancokenen anggota Jawa Barat Quick Respon, Biro Protokol Setda Jawa Barat, serta wartawan, anu jumlahna lewih di 200-an. Budi Hartati, Bandung TV.